Balikin buku gue. Balikin buku gue. Balikin. Eh lu kalau ngomong masker dibuka dulu. Ih. Itu muka kok jerawat semua? Balikin masker gue. Balikin masker gue. Ih, jauh-jauh jangan pegang-pegang. Ntar muka lu ntar ke gue. Mbak Laras bukan? Iya. Oke. Ini ya Mbak, sesuai pesanan. Dicek dulu takutnya ada yang salah. Nggak usah deh Mbak. Makasih ya Mbak. Saya percaya kok sama Mbak. Ini uangnya. Oh iya Mbak, sama-sama. Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku mau kasih rekomendasi cara untuk menghilangkan jerawat nih. Yuk kita langsung lihat caranya. Yang pertama ada buah timun. Kayaknya udah gak heran ya kalau timun dipakai untuk masker. Yaps, bener banget. Kandungan silika pada timun mampu mengurangi jerawat yang ada di wajah kamu girls. Caranya tinggal iris tipis buah timun, lalu pakai untuk mengompres wajah kamu. Diamkan selama 10 hingga 15 menit. Kemudian bilas hingga bersih. Sekian girls rekomendasi dariku. Semoga hari kamu bahagia ya. See you on next video. Ya baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir dan menyempatkan waktu di launching buku perdana Mbak Laras. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Mbak Laras yang udah bincang-bincang pada hari ini. Nah, sebelum saya tutup acara launching buku ini, saya mau mengingatkan nih untuk teman-teman semua. Bagi yang belum punya bukunya, bisa langsung beli di stand belakang. Dan bagi yang udah punya bukunya, bisa langsung minta tanda tangan langsung ke Mbak Laras. Menurut saya buku ini bagus nih. Dari covernya bagus, tulisannya menarik, dan quotes-quotesnya yang relate sama kehidupan sehari-hari. Dan tentunya judul bukunya aja cantik ya, walaupun tidak secantik sama penulisnya. Tapi buku ini recommended banget untuk kalian semua. Eh Laras, ketemu lagi kita. Ih, makin serem aja mukanya. Mbak Laras ya? Iya mas. Oh iya, kenalin saya Akbar. Iya. MC dari acara ini.
Oh iya, saya mau ngingetin nih, berhubung acara mau mulai, nanti pas acara, pas tanya jawab, jangan gugup ya mbak, santai aja kita ngobrol. Iya mas. Oke, saya masuk ke stage ya, semangat. Makasih mas. Halo semuanya. Wah, udah nunggu lama banget nih kayaknya untuk acara launching ini. Oke, gimana langsung aja kita panggil nih, author atau orang di balik akun Instagram @lovestories. Penasaran kan? Oke, ini dia, Laras. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Laras. Boleh diceritain gak Mbak, gimana awal mula suka nulis? Jadi awal mula saya suka nulis itu karena waktu SMA itu saya pernah ngalamin masa-masa sulit. Tapi saya bingung mau cerita ke siapa. Sampai pada akhirnya saya nulis di dalam buku diary dan akhirnya jadi buku cantik ini. Oh, jadi awalnya itu karena buku diary ya Mbak? Tapi kok buku diary itu kan bersifat pribadi nih Mbak? Kok bisa beralih ke yang publik gitu? Apa karena ada someone special nih? Ayo. Oke, kesimpulan yang saya dapatkan hari ini bahwa cantik itu nggak melulu soal fisik. Tapi setiap orang itu bisa cantik dengan caranya masing-masing. Dan saya Akbar pamit undur diri. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu hadir dalam acara ini. Sampai jumpa di next event teman-teman. Bye-bye. Dan terima kasih juga untuk Mbak Laras. Selamat ya Mbak. Bagiku, dulu dunia hanya berputar di situ saja. Kamu beruntung jika kamu memiliki wajah cantik dan menarik. Dunia seakan tidak pernah berpihak kepadaku. Namun kini, mataku seakan terbuka lebar. Cantik bukan hanya lagi bagaimana penampilanmu atau wajahmu. Ingat, kamu cantik bagaimanapun dirimu. Semua perempuan itu cantik dengan caranya sendiri. Seperti aku yang mulai mencintai diriku.